takpelah, human made mistake kan. So kita pun takpelah, takpelah. So kita pun buat kesilapan. Itulah manusia. Kau kerja nak kecam je salah orang, kau kerja nak cari salah orang je. Acar good-good kan. Salah orang kecam, orang salah grammar kau kecam, orang salah itu kau kecam. Kau cuba kau salah tajwid, Allah petih. Nasib Allah tu maha penyayang tau. Kalau tidak, kau salah doa kunut, boom, betul. Sebab Allah tu maha penyayang. Tak adalah kita semua mati kekejungan kan. Kau salah si apa? Kau salah surah Al-Ikhlas kan. Kuwawahat kula uzra binas, nah, boom. Kena petih. Tak kesusah tu. Itulah. Tapi kita manusia kan, memanglah, memang ada sifat suka cik salah orang. Tapi cik salah tu okey lah. Maybe you boleh tegur ke apa kan. Maybe macam kalau kau cik salah aku, kau point up salah aku, at least aku boleh lah. Betul juga kan. Improvise diri aku, betul tak? Tegur salah orang boleh lah, tapi for me lah, not in public lah. Tegur through DM ke, tegur direct. Cik Imran, you tak boleh ni. Imran ni. Macam tu. Tegur direct, better lah. At least orang tu tak malu. Kadang orang lain tak perasan salah kita, and then you point out salah orang tu in public, orang lain terus jadi perasan. Alah. And then maybe tuan badan akan malu macam tu kan. So better kalau orang tak perasan, you jangan tegur in public, you terus direct kat dia. Macam tu. Macam tu lah. Tapi okey lah cari salah orang kan, tegur. Tak okey sebenarnya. Tegur okey. Tapi kalau orang tu dah buat baik pun kau cari salah juga, tu tak okey. Itu masalah kat kau. For me, benda ni tak berat macam kau judge orang. Okay? Tegur salah orang apa, tegur salah orang ataupun cari salah orang, for me dia tak seberat macam kau judge orang. Ada orang dia suka judge orang macam, kau ni tak educated lah, kau educated. Macam tu. I tak suka orang macam tu, sumpah. Ada certain orang ni, dia suka tau gelak orang, kau ni tak educated. Aku nak berkawan dengan orang yang educated je. First of all, tak semua orang bernasib baik untuk mendapat education yang terbaik. Macam masuk Universiti Malaya ke, masuk Universiti Kerajaan ke apa semua. Tak semua orang bernasib baik, tak semua orang punya duit, tak semua orang punya kemampuan, tak semua orang yang boleh belajar sampai ke degree ke, sampai ke master ke apa, tak semua orang. Okay? So, janganlah you asingkan orang-orang yang tak mampu ni dengan mengatakan diorang ni tak educated. Janganlah macam tu. And you kena ingat, okay? Education ni dia banyak cabang. Okay? Ada yang masuk universiti, ada yang belajar based on pengalaman. Okay? Dia tak masuk universiti tapi pengalaman dia ada. Boleh jadi dia lagi bijak daripada kau. Macam tu. So, for me, educated tak educated, pilihan tak kau. Asalkan kau baik, asalkan kau okay, asalkan kau perangai kau tak macam lah. Itulah orang cakap. Belajar tinggi-tinggi tak ada adab pun tak guna. Belajar tak tinggi tapi adab tinggi berguna. Macam tu. So, yang penting ada. Ke-educated, aku tak kisah. Ke-educated ke tak educated, aku tak kisah. Yang penting ada. Okay, siapalah kita nak judge orang educated ke tak educated. Tantah dia lagi bijak daripada kita. Betul tak? Cuma dia tak tunjuk je. Tapi itulah orang yang acah-acah pandai je lah. Yang berani judge orang educated, tak educated. Aku benci dengan perkataan educated tu. Kan? Tak semua orang ada
tak semua orang bernasib baik untuk sama belajar sampai ke U kan. Dan kau pun kena ingat, kau pun tak senasib baik macam dia yang boleh belajar daripada pengalaman, yang pengalaman dia lagi banyak daripada kau. So, dua-dua serba kekurangan, dua-dua punya kelebihan kan. So, don't judge a book by its skin. Don't judge a human by its appearance. Begitu. So, I nak cakap terima kasih banyak-banyak. Thank you for watching. And I nak cakap lagi apa muka ni. I nak cakap terima kasih banyak-banyak. Tanpa korang siapalah saya. Tanpa korang saya tak ada viewers. Tanpa korang saya tak bersemangat sampai ke hari ini untuk buat video. Tanpa korang, I is nothing. Imran Bhatt is nothing. Tanpa korang, I cuma budak kampung yang naing. Okay? Semuanya sebab korang. Semuanya sebab engkau. Semuanya sebab engkau. Okay? And saya minta maaf kalau saya ada salah cakap ataupun mengguris hati siapa-siapa. Saya minta maaf kalau ada buat orang terasa ataupun ada buat orang sakit hati dengan saya. Saya minta maaf sangat-sangat. Kadang-kadang saya tak perasan apa yang saya cakap. Kadang-kadang saya terlepas cakap.